Mazmur 141. Doa dalam pencobaan. Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepada-Mu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepada-Mu. Biarlah doaku adalah bagi-Mu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh, aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepada-Mu lah, ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Pada-Mu lah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap ketupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Marilah berdoa. Bapa dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Sang Penebus sejati, kami bersyukur untuk hidup pemberian-Mu, untuk setiap karya-karya iman, percaya, pengharapan, dan kerja kami yang kami abdikan, yang berkenan kepada-Mu dan yang diberkati oleh-Mu. Kami bersyukur, kami hadir untuk orang-orang yang kami kasihi, bahkan semua orang tanpa batas. Kami bersyukur setiap saat sabda-Mu menjadi karib bagi kami. Dan hari ini, kami mohon melalui sabda hari ini, bantulah kiranya kami sekalian, supaya kami selalu mawas diri, kami selalu mengendalikan perkataan-perkataan kami, tindakan, pikiran, dan seluruh keberadaan kami, supaya kami selaraskan dengan jalan-jalan-Mu. Kami tidak mampu, kami tidak sanggup, karena daging dan darah ini yang lemah, tetapi Roh-Mu sungguh meneguhkan, menguatkan, membangkitkan nilai-nilai hidup yang baik dan berguna. Terima kasih untuk keagungan kasih-Mu. Maka sekarang kami mohon, sebagai orang-orang yang menerima karya penebusan, karya pengudusan, dan kami telah menjadi orang-orang yang hidup baru di dalam Kristus Putra-Mu, berbelas kasihlah kepada kami, supaya kami tetap memelihara hidup baik, memelihara jalan-jalan di jalan yang Tuhan tetapkan. Kasihanilah kami, dan mujizat-Mu terjadi atas kami, sehingga kami menerima berkat-Mu, tetapi juga menjadi berkat bagi setiap orang tanpa batas yang kami jumpai dalam hidup ini. Di jalan Kristus Putra-Mu,
kami susuri jalan karya, abdi, iman, percaya, dan pengharapan, kini dan sepanjang segala masa. Amin.